Nah, oke, hari ini kita lagi di sini lagi, tempat kita shelter di hutan bambu. Nah, jadi hari ini ada si Talun, sana dia. Halo Talun. Nah, jadi kegiatan kita hari ini kita mau coba pasang jerat burung ruak-ruak. Jadi di sekitaran sana ada tempat yang paling pas untuk pasang jerat. Jadi kita bakal coba di sana. Jadi nanti caranya kita pakai ini. Kita coba pakai speaker untuk ini mengundang burung ruak-ruaknya datang, cuy. Mantap. Tali yang kita gunakan seperti ini, cuy. Halusnya, kecilnya. Nah. Jadi nanti kita mungkin pasang sekitaran 10 atau sampai 20 jerat baru kita OTW ke lokasi. Gimana, Bapak? Silakan buat jeratnya. Masalahnya saya tidak tahu buat jerat ini. Aduh, belajarlah. Nanti saya pandu. Siap. Ah, siap. Siap, Bapak pandu. Nah, kita mau ambil dulu patok. Mungkin sekitaran 20 patok lah. Jeratnya seperti ini. Nanti kita pasang ke tanah. Ini seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya ada burung rokoknya yang lewat, nanti seperti ini perangkapnya. Tak, 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 tak. Mantap. Iya. Sudah ada sekitar 7 yang jadi, cuy. Mungkin kita tambah lagi. Habis itu kita langsung ke lokasi, kita mau pasang jerat burungnya. Gimana nanti, Talun? Ini caranya. Nah, coba. Tung. Nah. Jadi nah, jadi talinya tidak kentara soalnya kekecilan. Nah, itu kita zoom. Nanti seperti ini. Nanti dia tagate dia. Tagate. Ya. Coba gimana, Celung? Coba. Oh, betul. Betul. Oke, kita sudah mau ke lokasi. Put, jaga shelter. Cari dulu jalannya, Talun. Nah, seperti itu, cuy, jalannya. Nanti kalau misalnya habis dipasang, kita pasangkan juga ini daun-daun di sampingnya biar tidak meleset dari perangkap. Nanti kalau misalnya ada burung ruak-ruaknya yang datang, nanti dia lewat ke sini. Sengaja kita tutup seperti ini supaya tidak meleset, cuy.
Jadi kita sudah pasang jeratnya, cuy. Jadi sistem jeratnya tadi itu seperti ini, melingkar. Nanti speakernya kita simpan pas di tengah. Nanti kalau misalnya ada burung ruak-ruaknya datang, pasti dia bakal lewat di jalan-jalan itu. Oke, mantap. Nah, oke. Jadi kita mau tinggalkan dulu, cuy, tempatnya. Kita sudah menunggu kurang lebih 1 jam. Jadi kita mau cek ininya, jeratnya. Apakah sudah dapat atau belum. Oke, let's go. Yang sana kosong. Kosong juga, cek. Coba cek sana telur. Ada. Mana? Wis, mantap. Alhamdulillah. Kita dapat burung ruak-ruak. Oke. Satu ekor, mantap lah. Oke, kita mau lihat lagi di bagian sana. Yang sana juga kosong, cuy. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini kosong. Yang itu, calon, kosong. Oke. Ada? Wis. Alhamdulillah. Wala, Imang. Mantap. Wih, langsung diputus lagi. Oke, tinggal 8 jerat lagi. Kita mau cek. Jangan lupaan ini, Bapak. Talun. Ayo. Talun kosong. Mana kamu temangnya? Hah? Wis, mantap. 1, 2, 3. 3 ekor, cuy. Mantap. Nah. Aduh, aduh. Kelipatok kau. Lipatok. Nakal dia, boy. Hai. Oke, akhirnya kita sudah cek semua jeratnya, cuy. Jadi kita mau kembali lagi ke shelter. Oke, mungkin kita mau ini, kita mau olah burung ruak-ruaknya. Dia sangat capek. Jadi emang, cuy, di sini, di sekitaran sini banyak sekali burung ini, burung ruak-ruak. Seperti kalau misalnya ada lahan sawit, biasanya burung ruak-ruaknya juga banyak. Ini dan ini. Terlalu semangat.
Oke, ini masakan kita hari ini. Nah, tidak lama lagi masak. Ruak-ruak bakar, cuy. Gimana, Talun? Mantap. Mantap. Mantap, Talun, eh. Masakan apa namanya nih, Bung Talun? Masakan anu, Inggris. Masakan Inggris? Masakan kucing Inggris. Patah. Ya, patah. Patah enggak? Jadi. Nah, oke cuy, ini masakan kita hari ini. Kuak-kuak bakar. Ini kita sudah campur dengan bumbu-bumbunya. Jadi tinggal kita mau santap, cuy. Mantap cuy. Nah, 4 orang, 3 ruak-ruak cukup lah. Oke bos, bismillah. Ternyata dia kepedisan, bos. Mati kok. Hei! Stop!